wanita-wanita yang terbaik. Yaitu wanita yang penuh dengan cinta kasih, penyayang banget nih wanita. Dan dia bisa mengungkapkan cintanya. Ini ucapan dari para ulama seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Yang paling berhak dapetin itu adalah suaminya. Dia bisa tunjukkan dan dia bisa mendapatkan kasih sayang suaminya, cinta suaminya, karena kalimat-kalimat yang dia pilih kalau bicara. Baik, indah, kalimat-kalimat yang benar-benar suami itu yakin bahwa kita tuh sangat mencintai dia. Dan juga bagaimana ketika dia berinteraksi dengan suaminya, suaminya mau pergi kantor atau mau pergi kerja atau mau aktivitas, semua disiapkan oleh istrinya itu. Lalu cara nyiapinnya juga enak. Dan suami pulang ditungguin, kecuali kalau beliau minta udah tidur. Tapi kalau nggak ada request seperti itu, coba tungguin. Kalau nggak bisa standby dari awal, ya udah pakai strategi tidur dulu, baru begitu beliau pulang kita sudah standby. Juga dia perlihatkan dari penampilan, dari tubuhnya dia jaga, makan tuh dijaga, olahraga juga penting, dirawat itu tubuh. Jadi kalau mau jadi wanita terbaik tuh penampilan di rumah dijaga, jangan pakai daster terus. Jadi sebaik-baik wanita itu apa? Yang penuh rasa cinta, penuh rasa sayang, dan dia bisa ungkapin. Itu yang harus ditanamkan.